Dan pujian ini diciptakan dalam suasana yang begitu mengharukan. Syair dan melodinya muncul ketika pengarangnya mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan. Kisah di balik lagu ini teramat menyayat hati, khususnya bagi saudara yang sudah menjadi orang tua. Banyak dari kita yang mungkin pernah menyaksikan film lawas penghasil box office terbesar pada masanya, Titanic, karya James Cameron. Dalam salah satu adegan klimaksnya, diceritakan kapal besar nan mewah yang menjadi elemen utama cerita film ini mengalami kecelakaan menabrak gunung es yang sangat besar. Di lautan Atlantik yang sangat luas, salah satu momen paling mengharukan ialah saat Rose, karakter utama wanita di film ini, selamat dan mengapung di sebuah balok kayu. Sementara Jack, kekasihnya, harus meregang nyawa di hadapannya karena dinginnya samudera. Pengalaman menyedihkan dan menyesakkan inilah yang dialami dalam kondisi real kondisi yang nyata oleh Anne Spafford istri dari seorang komposer salah satu lagu him terkenal It is well with my soul atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan judul Jiwaku Tenanglah di versi KPPK nomor 328. Kisah tragis sesungguhnya dialami oleh seorang komposer Horatio Spafford seorang yang juga berprofesi sebagai pengacara dan memiliki banyak bidang usaha. Horatio Gates Spafford lahir pada 20 Oktober 1828 di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1856 ketika ia dewasa, ia pindah ke Cicero di negara bagian Illinois. Di kota besar itu ia menjadi seorang pengacara dan usahawan terkenal. Ia juga merangkap sebagai dosen hukum kedokteran di sebuah universitas. Ia adalah seorang Kristen yang boleh dikatakan cukup berpengaruh pada saat itu. Bersama sang istri, anggota gereja Presbyterian ini dikenal cukup aktif bukan hanya di gereja, tetapi juga dalam kehidupan sosialnya. Mereka aktif melayani sebagai guru sekolah minggu, pemimpin kaum muda, dan anggota dewan pengurus seminari. Keluarganya bahagia juga orang-orang yang bersama mereka merasakan dampak dari berkat yang terpancar dari kehidupan mereka. Namun sekitar tahun 1870-an berbagai bencana menerpa keluarga Spavor secara beruntun. Kejadian menyedihkan pertama datang dari berita tentang wabah penyakit yang menimpa anak pertamanya pada tahun 1970. Dalam usia yang cukup mudah, pergumulan ini berakhir dengan kondisi di mana sang anak harus meregang nyawanya. Setahun peristiwa duka yang ia alami, Spafford kembali diperhadapkan dengan peristiwa yang pahit. Di bulan Oktober 1871, kebakaran besar melanda Chicago. Komplek perusahaannya habis terbakar, propertinya habis, bersamaan dengan banyak pengusaha yang lainnya. Ia mengalami kerugian hingga kebangkrutan yang cukup parah. Lebih dari 100 ribu orang kehilangan tempat tinggal mereka. Kemudian yang terjadi adalah kesehatan istri dari Spafford mulai terganggu. Dokter menasihati agar ia beristirahat sambil bertamasya. Suaminya berencana untuk berlibur bersama seluruh keluarga. Ia membeli karcis supaya mereka dapat naik kapal laut besar Ville du Havre. Kapal Perancis itu akan berlayar menuju Eropa pada bulan November 1873. Menjelang saat keberangkatannya timbul persoalan dalam perusahaan Spavor, Terpaksa ia membatalkan kepergiannya. Ia harus menetap dahulu sementara dan membiarkan istri dan keempat anak gadisnya, yaitu Anna, Margaret Lee, Elizabeth, dan Taneta pergi mendahulinya. Ia sendiri akan menyusul beberapa hari kemudian setelah urusan bisnisnya selesai. Kapal laut Ville du Havre berlayar dengan mulus sampai mendekati pantai Irlandia. Namun tragedi kembali terjadi. Sebagaimana cerita di awal tentang kapal Titanic yang naas di Samudra Atlantis, di tempat yang sama, kapal Ville du Havre mengalami kecelakaan. Tiba-tiba terjadi kecelakaan di tengah malam dan di tengah samudera raya. Pada tanggal 22 November 1873, kapal layar Inggris bertabrakan dengan kapal Prancis. Nakoda dan awak kapal memberitahu para penumpang bahwa kapal Ville du Havre akan tenggelam. Dalam keadaan panik, Istri tip cepat-cepat mengumpulkan keempat anak perempuannya. Di atas geladak yang sudah miring, mereka berlutut dan berdoa. Mereka memohon agar selamat. Tetapi kalau hal itu tidak mungkin, mereka minta dipersiapkan untuk menghadapi maut. 12 menit kemudian, setelah tabrakan itu terjadi, kapal Viledu, Havre lenyap dari pandangan di telang ombak samudera raya beberapa jam kemudian seorang pelaut berlayar ke tempat tenggelamnya kapal besar itu ia menemukan istri spevord masih terapung apung di air lalu ia menariknya ke dalam perahu ternyata hanya ada 87 jiwa yang selamat di antara 226 penumpang sembilan hari kemudian istri spevord tiba di Inggris. Belum ada kabar apakah ada di antara anak-anak yang tertolong. Tetapi keempat anak gadisnya itu mati pada peristiwa naas itu. Sementara itu di Chicago, Spafford mendengar kabar tentang hilangnya kapal Ville du Havre. Meski berita itu masih terpenggal-penggal. Kemudian dia menerima telegram dari istrinya. Berbunyinya pendek, namun, tragis, safe alone, selamat seorang diri. Bayangkan bagaimana perasaan spavor pada waktu itu. Ia tidak hanya berduka cita atas meninggalnya keempat anak perempuannya, ia pasti merasa bersalah karena membiarkan istri dan anak-anaknya berangkat mendahului dia. Pikirannya pasti penuh penyesalan, seandainya aku menyertai mereka sebagai kepala keluarga. Siapa tahu mungkin ada dapat menyelamatkan setidaknya satu orang di antara putri-putriku. Tetapi di tengah duka cita dan godaan yang tak terkatakan, iman sang ayah kepada Tuhan memungkinkan dirinya tetap mempunyai kedamaian di hati. Ia yakin bahwa keempat anaknya beriman teguh. Cepat-cepat ia berangkat untuk menemui istrinya kapal yang ditumpanginya berlayar ke dekat tenggelamannya kapal Ville du Havre. Horatius Pemfort sempat memandangi semudah raya yang menjadi kuburan keempat putrinya. Di situ ia mengarang syair rohani. Ia mengabadikan kesaksiannya di tengah kesedihan yang tak terkira itu. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. It is well, it is well with my soul. Nyanyian itu mulai terdengar. Menjelang akhir tahun 1876, spevor dan istrinya sudah kembali dari Eropa dan menetap di kota Chicago. Dwight L. Moody dengan kawan-kawannya kembali mengadakan KKR ketika rombongan penginjil mengunjungi rumah keluarga Spavor kepada mereka diperlihatkan syair yang ditulis oleh Spafford di tengah kedukaannya. Dalam rombongan Delmudi Moody, ada seorang penyanyi Injil yang bernama Philip Bliss. Walau ia masih muda, namanya sudah terkenal. Dengan tanggap, ia melengkapi syair karangan Horatio Spafford dengan melodi yang indah. Philip Bliss lalu memperkenalkan nyanyian baru itu dalam suatu KKR Akbar yang sedang berlangsung. Mulai saat itu, Hingga sekarang orang-orang sangat menyukai nyanyian itu. Berkali-kali Horatio G. Spafford mengalami kesedihan pada masa hidupnya. Ia kehilangan kelima putra-putrinya. Juga kehilangan teman-temannya Philip dan Lucy Bliss. Namun imannya kepada Tuhan Yesus memungkinkan dia mengarang lagu damai di waktu duka yang kini membawa penghiburan kepada umat Kristen di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, jalan hidup manusia memang dipenuhi dengan cerita bahagia tetapi juga derita. Saya teringat dalam Lukas 9:23, Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku." memikul salibnya setiap hari, itu bicara tentang kerelaan untuk menerima segala konsekuensi dan penderitaan. Karena saudara dan saya sudah menjadi murid Kristus. Jadi perhatikan kata-kata mengikut aku di bagian akhir. Kata mengikut dari kata Yunani, akoloteito, suatu perintah yang memerlukan tindakan yang tidak putus-putus. Hendaklah dia terus mengikut aku. Mengikuti Yesus bukan hanya dilakukan satu atau dua tahun saja, Tuhan mengendaki kita terus-menerus mengikutinya dan berbagian di dalam penderitaannya. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh hidup enak, senang, atau kaya raya, tapi penderitaan itu adalah sebuah keniscayaan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengikut Kristus. Tetapi ketika engkau mengalami masalah, Ingat janji Tuhan dalam Roma 8, Ayat 28, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi memang kita akan selalu terus diperhadapkan dengan persoalan. Namun, di balik persoalan itu ada Tuhan. Tuhan akan memberikan engkau kekuatan dan penghiburan. Itu sebab uh, Horatio Spavor tidak takut ketika berhadapan dengan masalah. Ketika anak-anaknya mati, tenggelam, dia bahkan berani mengatakan, It is well, it is well with my soul. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia tahu di balik semua peristiwa itu ada Allah di sana. Dan dia akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi penderitaan yang dialami oleh Horatio. Tuhan punya rencana indah Dibalik setiap masalah, kita seperti pernyataan Horatio Spafford ketika kedamaian seperti sungai hadir dalamku, ketika kesedihan seperti lautan yang bergelora. Apapun keadaanku, Engkau Tuhan telah mengajariku untuk berkata: "Nyamanlah, nyamanlah jiwaku."